ni sedap betul. Alhamdulillah. Ui, sedap betul nasi kandung. Tempe ni padu weh. Lain macam kari dia. Aduh. Eh, kita dah sampai tempe ni kan? Ha. Apa kata kita perkena durian batu kurau? Sudah dekat batu kurau. Oh, durian batu kurau. Ha. Yalah, 15 minit daripada sini. Ha. Durian batu kurau. Mantap oi. Oh. Boleh ke boleh? Boleh ke? Jap. Ha. Sebut pasal batu kurau. Teman ada tahu satu pot. Mana? Tapi di depan sikitlah. Depan sikit lagi. Di Lenggong. Ah. Oh, tempat geopark tu. Geopark. Daripada batu kurau. Nak ke Lenggong tak jauh dah. Ikut jalan sempitan tu. Ah, sambil jalan tu boleh tengok apa air terjun tu. Kita tidur, tidur sana tu lah. Tidur satu malam, confirm. Tempat ni baru buka. Dah 5 hari tu. Oh, baru lagi lah. Baru buka. Ah, tempat dia yang special dia, buka dia tu cepat. Boleh kok. Oh, okay. Menarik. Menarik. Jom kita pergi. Makan royal tu eh. Jom. Oh, apa nama ni? Beranda Sungai. Beranda Sungai. Ini yang teman kamu tu. Beranda Sungai ni ada 10 bilik. 10 bilik eh? Lepas tu demo ni dah beroperasi sejak daripada tahun 2022. Bulan 5 demo. Baru lagi lah. Baru lagi. Ni, ada satu teman nak kamu ni. Kedai ni. Oh, Beranda Sungai. Ada tu, nampak tu. Kepala usul tu. Lenggong. Exotic Lenggong. Apa yang exoticnya? Dekat Lenggong ataupun boleh dikatakanlah dekat negara-negara di utara Malaysia ni. Ini saja tempat yang kita boleh makan daging rusa. Oh, tu ada gambar rusa tu. Tu ada gambar kepala rusa. Dekat sini je boleh makan, tempat lain tak boleh makan. Itulah. Lagi satu, rusa-rusa ni dia bela dekat sini. Semuanya bela dekat Lenggong. Dekat Lenggong ni, dekat Lenggong ni ada 150 lebih. Okey. Rusa tempatan ah. Rusa tempatan. 150 lebih yang ada bela. Usul ni. Jom, kita check in. Jom. Alangkah, awak tak sabar ni. Office ni. Check in. Alhamdulillah, selesai kita check in. Ini bilik mereka. Cantik. Nombor 8. Oh, mantap. Teman nombor 9. Tengok. 11-11 je. Ini. Teman ada jumpa satu map dalam ni. Oh, demo bagi? Demo bagi tadi. Weh, teman dah hidup lama. Teman baru tahu dia dekat Lenggong ni ada macam-macam. Oh, ya? Haa. Ni. Oh, kau tengok ni. Macam-macam. Ni apa? Map Lenggong ah? Map Lenggong. Dia buka. Nampak? Macam-macam tempat ada. Mantap. Terbaiklah. Kau nak habiskan pusing satu Lenggong ni ingat. 3 hari, 3 malam pun tak habis lagi ni. Bagus lah. Tengok, dengan referensi pun demo ada kat sini. Macam-macam lah. Kita tengok. Macam. Menarik. Minum-menarik. Belakang dia lama belakang. Belakang ni macam-macam lah. Dia cerita pasal tempat dekat sini. Oh, sejarah Lenggong. Sejarah Lenggong. Semualah cerita pasal Lenggong. Tempat-tempat nak makan. Kalau ni nak makan, mana nak kita nak menginap. Oh, man. Bagus. Memang terbaik ni. Sekarang kita dah ada tempat kita nak tidur. Mari kita tengok bilik kita. Bilik mantap. Bilik okey eh? Oh. Teman-teman baik. Teman nak gabung kat Mika. Ha. Apa? Kalau Mika lah daripada Kuala Lumpur ke daripada utara ke kan? Malas nak drive kan? Ha. Mika ambil je kereta api ke ETS. ETS. Ha. Berhenti di stesen Kuala Kangsar. Aha. Ha. Demo ni boleh pick up. Boleh pick up bawa ke sini. Oh, lah kita baik. Tak payah. Padahal tak pernah pula drive kan? First class. First class punya service kat sini. Ha. Mika apa? Apa? Kan? Jom. Tengok kafe sana tadi. Kafe sana tadi. Musa. Musa. Oi. Oi ya. Sekarang lu nak mandi, kita kan baru nak pergi makan tadi. Nanti lawa oh sini. Tak ada. Kita makan dulu. Jom. Perut dah kenyang, barulah mi kena berendam. Kena apa? Mau. Betul juga. Mau. Ah.
Baik lah. Memang baik ini ni. Kan, kalau ada budak-budak depan, kan. Depan bilik ya. Depan bilik. Pung. Terjunnya. Mak, mak. Sekarang lah pun nak mandi ke nak berenang. Cepat, cepat, cepat. Lawa, memang lawa. Apa baju? Haa. Jelajah lenggung. Oh, mantap. Abang kat kesu tu bagi. Mana tak je, eh? Dia bagilah kenang-kenangan. Haa. Nanti, nanti. Nampak ni? Depan kita ni. Sambunglah secika kan? Depan kita ni. Macam-macam lah dia. Set sehidang. Set sehidang? Haa, set sehidang. Set dia. Haa, dia bagi ulam. Dia bagi ayam goreng ni. Dia bagi talapia bakor. Dia bagi pakin ni. Dia bagi ni. Oh. Inilah speciality ni dekat lenggung ni. Pakasam. Ikan. Kasam loma. Ikan loma ni dia muncul setahun sekali je. Setahun sekali ya. Sebab tu nama dia orang panggil ikan salmon Malaysia. Oh, special, special lah. Special lah. Dia, dia bukan musim dia, dia hilang tau ke mana. Tak dapat jumpa lah. Tak dapat jumpa. Bila musim ni dia timbul semua. Kita boleh tangkap sauk je. Dekat lenggung dengan gerik saja ada ikan loma. Okay, sedap. Ini lagi satu. Ikan patin ni benda di sini. Beli ada sini? Di sini Perak, di lenggung ni. Oh, memang bang lokal lah. Lebih kurang dia punya tu memang sebiji. Macam di Pahang punya patin. Dia tak berminyok apa semua lah. Dan yang penting, ialah boleh tambah lah. Set tu ini saja. Oh, ini set lah. Teman noda kendian tadi. Oh. Ni rosa masak kicap. Oh. Tak sok lah datang ke lenggung. Kalau tak makan lagi, rosa. Rumah makan rosa ni? Rumah makan rosa. Datang lenggung, makan rosa lah. Ada? Ada. Apa lagi? Apa lagi? Rumah lah kak. Busur dia. Lembut ni aku rasa dia. Aduh lah. Aku makan sampai ni. Ikan bakar lagi ni. Ikan sekarang sedap kan? Oh, sedap, sedap. Memang sedap. Rugi lah. Datang sini. Makan stand sini. Bila kita nak pergi tu? Apa? Geopark tu? Oh, Geopark. Lepas tengok dalam map tu. Oh, macam-macam ada dalam tu kan? Menarik lah. Awak memang nak pergi lah. Map tu. Majlis dia orang Lenggung yang buat. Oh. Akak tu beritahu tadi lah. Bagus-bagus. Majlis dia orang Lenggung yang buat. Teman Mika nak pergi mana tadi? Nak apa? Geopark kan? Geopark dengan Gunung Berapi. Gunung Berapi tu. Tempat tu nama dia Debu Gunung Berapi. Gunung Berapi di Danau Toba, di Medan tu. Lebih kurang 200 km dari sini. Dululah 74,000 tahun dulu. Melapai, meletup lah. Kacepuk. Dia punya debunya. Sampai ke sini. Oh, iya ke? Di sini saja. Lagi satu. Tai bintang. Tai bintang? Meteor ke orang yang apa kan? Orang jatuh kat sini. Oh, pernah ada di sini? Lebih kurang 1.83 juta dulu lah. Mikir tak kat mana, tak tahu lah kat teman kan? Pernah jatuh kat sini. Ada di Lenggung juga. Ada di Lenggung? Macam-macam ada kat Lenggung. Jauh sini? Dia kurang 3 km kan kawasan. Lenggung ni pun sebenarnya dia kecil tapi dalam Lenggung ni macam-macam kita boleh buat aktiviti. Tu lah teman kamu. 3 hari 3 malam tak habis. Ada apa Perak Man lagi. Ada satu Perak Man yang ada menjumpa tu kan. Dekat gua ada. Pun tak jauh dari sini. Apa ni? Kita makan. Lalu kita pergi ke sana. Dekat je lah. Dekat je. Dekat je semua. Habiskan dulu. Makan dulu. Weh, rugi je. Menu ni sedap lah. Mana je. Menu ni kan. Masak di sini lah. Rumah makan rusa. Dulunya rumah makan rusa ni dia dekat lepas sana sikit. Tapi memang dah pindah lah dekat sini. Beranda depan sini. Dekat beranda apa? Beranda apa? Beranda sungai. Beranda sungai ni. Jadi kalau orang luar pun datang. Orang luar pun datang. Boleh ya? Boleh datang untuk makan lagi rusa. Tak kisah. Bukan tak semestinya pada yang menginap di sini saja. Semua orang boleh datang. Hari-hari boleh datang? Hari-hari tak. Demo tutup hari Selasa dengan Rabu saja. Selain pada hari itu demo buka pukul 10 pagi sampai 6 petang. 10 pagi 6 petang. Dan nak makan rusa datang sini. Tenang je, wei je. Rumah beranda sungai ni. Sampailah depan dia rumah makan rusa. Makan habis. Dah makan ni. Santai di sungai. Memang strategi tempat orang cakap kawasan kampung ah. Kami saya datang kan. Daripada Tepeng tadi ke sini lebih kurang sejam lebih lah kan. Lalu ikut jalan sekitar Lenggung ni. Jadi makan pun dah selesai. Apa lagi? Jika nak kembali nak tengok debu Gunung Berapi Toba kan. Macam kita di tempat jatuhnya tak bintang tadi. Kena nak pergi melawat Perak Man.
Perak main nunggu tu. Makan. Mani. Weh, yang mana tu? Mani. Eh, apa tu buat tu? Mana aku ni? Eh, teman kat belakang ni. Belakang. Belakang, belakang, belakang sini. Weh, ke tu? Mana bawa air tu? Tak saja je keluar. Nak kena yangat tengah malam. Ya, buat pun sama juga. Ha. Tengok apa bunga ni pun nampak ni. Cantik, santai malam-malam kan. Eh, mahlah kita ke depan tengok. Depan. Ha. Oh, ni tengok. Awak kan. Malam-malam. Ayah sungai Jeron ni. Sejuk ke? Teo, sini. Menarik. Boleh buat BBQ. Kalau kita ramai-ramai. Ada BBQ ke? Oh. Teo. Tengok air dia. Buat malam tu. Mantap. Tangga boleh turun bawah. Kan? Ini sepanjang ni, Teo. Kan? Nanti kita ke sana nak? Sana? Depan, jom.